Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Koordinator Pusat Syekh Bidang Pertahanan, yang saya hormati Koordinator Wilayah Ustaz Abu Nuwas, Ustaz Agus Budi, yang saya hormati seluruh teman-teman Koordinator Wilayah dan Koordinator Surabaya serta Koordinator Wilayah Jawa Tengah Ustaz Marlis dan seluruh teman-teman Koordinator Kecamatan se-Madura. Alhamdulillah ni'matillah, kita mulai pagi sudah melaksanakan kewajiban kita yaitu MMT untuk Madura. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan seperti doanya Koordinator Wilayah, mudah-mudahan kita tetap selalu menjadi murid yang jadi dahlan, saling berbasyi dan tetap jadi turun ngaji sampai hayat kita. Para hadirin rahimakumullah, para ushab-ushabid dan ashabillah, untuk itu Koordinator Kecamatan Madura itu sudah ada dua, yaitu Koordinator Kecamatan Madura 1 dan Koordinator Kecamatan Madura 2. Untuk saat ini perlu kiranya peningkatan untuk pengembangan berikutnya, yaitu untuk Madura insya Allah akan dibagi 3, yaitu Madura 1, 2, dan 3. Tetap 1, jadi Madura. Tidak ada yang jadi Jawa, tidak ada. Tetap 1, jadi Madura tetap. Semuanya insya Allah akan saling mendukung, saling membantu untuk bersama-sama untuk membangun, artinya juga untuk apa ya, di'i'la'i kalimatillah, katanya Ustaz Bumas tadi, di jalan menjadi guru ngaji, yaitu di metode kiroati yang muaranya adalah Al-Quran. Dan insya Allah teman-teman yang berikutnya ini yang akan menjadi Madura 1 ini, waktu dibentuk Madura 1 dan 2, saya sudah sampaikan kepada teman-teman, insya Allah nanti Madura 1 akan saya bagi lagi karena masih terlalu banyak. Ya, ini sudah 19 lembaga Madura 1. Biasanya koordinator kecamatan itu adalah 5, paling sedikit adalah 5 lembaga. Koordinator cabang itu paling sedikit 5 korcam. Aturannya seperti itu. Oleh karena itu kita pecah lagi. Lagi yang Madura 1 sudah saya sampaikan kepada teman-teman Koordinator Kecamatan bahwasanya Madura 1 akan dibagi lagi. Yang pertama mohon untuk supaya ditulis nanti, supaya nanti tidak salah gitu. Supaya nanti tidak salah. Yang untuk Madura 1 Ibnul Qura, 2 Misbahus Sudur. Misbahus Sudur. Yang ketiga adalah Darul Ulum LPL. LPL. Ya terus aja ini.
saya budi tak kok anu. Aku saya budi saya ada saya protes ni. Me ada nama ni gula. Kon jatuh lagi mohon kon. Kesan saya tak ngerti lagi. Wes, cuma Pak Dani paling yang paham itu masalah replay ini. Ya. Ya, sing perempuan enggak punya. Yang perempuan enggak punya. Ini dari pohon. Pohon namanya lele gitu. Tapi enggak punya. Hah? Enggak punya. Perempuan enggak punya. Ya. Enggak punya tapi enggak punya. Wis. Nomor 4 tarbiyatus sibyan. Nomor 5 miftahul khair. Yang keenam Nurul Yakin. Ayo Nurul Yakin, ngenom. Ayo Nurul Yakin, tapi Nurul Yakin. Tapi biasanya mari dari Nurul Yakin terus Ayo Nurul Yakin biasanya. Terus Hakul Yakin pas nate. Dari amin lagi lo, amin amin ya. Dan Nurul Yakin Hakul Yakin amin ya. Karena kan pas Hakul Yakin pas mati belum urut. Saya kepetok Nurul Zolam. Nurul Zolam. Yang ke-8 Salafiyah Syafi'iyah. Yang nomor 9 adalah Al-Anwar. Al-Anwar. Kemudian yang Madura 3. 1 Al-Mu'awanah. 2 Darul Ulum Barisan. Nomor 3 Nurul Huda. Yang ke-4 Al-Ihsan 1. Yang ke-5 Al-Ihsan 2. Yang ke-6 Baitur Rahmah. Nomor 7 Al-Hidayah. Nomor 8 Miftahul Ulum. Yang nomor 9 Nurul Hidayah. Yang nomor 10 Miftahus Surur. Bukan Fathus Surur. Miftahus Surur. Jangan, tidak boleh saya tadi, saya adil. Tidak boleh, saya tidak lagi. Tidak dukhulu surur dan loh, ya gila di budi dibunuh sadar Korcam. Korcam Madura 1. Korcam Madura 1 Pratasih Ustaz Abdul Azim. Metodologi Ustadz Musta'in. Buku Ustadz Jalaluddin. Yang ke-4 sekretaris Ustadz Walid atau Ustadz Muhammad Walid. Abdul Walid. Serang. Kade. Berdiri. Coba. Maju. Ratasi Abdul Aziz maju. Ustaz Musta'in maju. Buku Ustaz Jalaluddin maju. Ustaz Jalaluddin. Ada. Sebentar, maju.
mancing sampai lebarannya. Nah, sambutan tuh sebelum. Belum lewat. Mancing bani anu mah sok ke mancing. 5 menit. Amun apa? Pokoknya lah datang sok ke mancing bani. Sambutan 10 menit tidur. Untuk Madura 3. Untuk teh dulu. Mancing dah. Mancing kok. Madura 3. Kita lagi Pratasi Ustaz Ainul Yakin. Oh, maju. Sukses kudeta Ustaz Ainul. Metodologi Ustaz Jauhari. Maju. 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 Kencer. Maju. Wah, kita apa-apaan. Kencer. Buku Ustaz Fauzi. Ada kan? Sekretaris. Sekretaris Ustaz Yazid. Ustaz Yazid. Sedang Zami. Ini sah, anu korcam mana di Fatihai sah. Di Fatihai. Madura dua sekalian. Madura dua sudah di Fatihai. Di Fatihai itu kali lagi nih sah. Di kali lagi. Moga mari kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan insya Allah Madura lebih baik lagi. Dengan adanya pengurus yang baru ini insya Allah akan lebih energik lagi nanti dan lebih akan terfokus lagi untuk ya biar saya tunggu ini, saya ngomong dulu lebih fokus lagi memonitoring setiap lembaga yang di masing-masing koordinator kecamatannya masing-masing. Kepada Ustaz Zamzami kami persilakan. Saya nak ngerti tu. Ya nanti saya main terjemah sendiri, Pak.
pembinai lo satu-satu ya. Satu dari Rusia, satu dari Yaman. Ya Ustaz Bukhari kan dari Bukhara kan dari Rusia. Yang Ustaz Abid Mansur dari Yaman. Kurang apa? Jam-jam itu kacang-kacang. Ya, wis pokoknya sampean wis nurut toh, nurut nurut itu apa ya? Ya nurut, nurut aja. Nah iya kan kalau saya baca lagi kan sampean gak ngerti kan ya. Toro kocak. Ganti turu baik sesuai. Ya. Ya, jadi yang makanya saya katakan lah. Yang sudah lama-lama saya katakan kan. Dia itu afsahu min lisanan fa arsilhu ila maduri bukan ila Fir'aun. Ila maduri. Saya tinggal Pak Wafa, saya bahasa Madurinya paham, sampai ngomong paham, saya paham. Tapi saya mengembalikan ucapannya itu susah karena sudah tua. Makanya ngajinya jangan besar-besar, yang kecil-kecil gitu ngajinya. Fasih, ya. Tapi kalau yang sampai ngomong yang tua-tua, ya pokoknya iso ngaji, iso mojo yasin, lebu suargo, itu menutup, ya. Ya itu yang sepuh-sepuh itu loh, yang tua-tua kan. Kalau sampai mengajar aja Quran ya sama ngajari sebisanya untuk karcisnya surga. Tapi kalau yang kecil-kecil ini nanti bisa menjadi orang yang tadi terangkan sama Ustaz Abu Nuwais tadi ya. Jadi momen ini jangan sampai yang sia-siakan ya. Momen ini jangan sampai yang sia-siakan. Sudah dua kali, tiga kali satu Yomi datang ke Madura tiga kali. Yang urusan sekarang ya. Pertama di rumahnya Ustaz Abdul Adim ya. Yang kedua di Umul Qura. Soalnya kalau itu ya. Yang didatangi Umul Quranya dulu baru Ibnu Rukuh ya. Jadi Ibnu Quranya awal tapi sudah jauh. Mulai 2003 ya. Oh 2008 2008 enggak Ibnul Qura, Umul Qura, dua ribu dua puluh kemarin pandemi awal pandemi. Di sini 2021 loh. Insya Allah nanti kalau ujian datang lagi, sama yang kurang apa? Ya. Madura lu kurang apa? Om didatangi Ustaz Miyamin aja, udah tiga kali nanti. Insya Allah kalau ujian datang lagi, kalau ada khotaman ya insya Allah itu pilih mau datang lagi ya. Jangan sia-siakan. Sampai yang sungguh-sungguh. Apa sungguh-sungguh? Ongkuh-ongkuh. Sungguh-sungguh ya, sampai sungguh-sungguh ngajarnya yang sungguh-sungguh. Yang biasanya sering telat tadi ya, satu kata satunya kalau punya gen ngaji yang gayok gen dewe ya, buat sendiri ya, tadi seperti sering baca Al-Quran nanti ada gennya sendiri ngajarnya yang sungguh-sungguh. Ini yang penting. Ujian saya lihat nilainya bagus-bagus. Gak tahu ini nanti di Jawa Timur nanti takjub apa takjub ya. Jadi nanti nilai yang sudah diuji sama korcam itu besok kalau saya itu nggak saya tanggungkan kok ya. Saya tahu nanti pengujinya yang standarnya masih rendah atau sudah standar betul. Kalau sudah standar betul berarti sama yang diuji nilainya yang sudah dikorcam sama yang diuji di nanti yang uji Jawa Timur bukan Surabaya kok, Jawa Timur. Jadi kalau nilainya sama berarti ya yang pengujinya sudah pas. Tapi kalau nilainya terlalu tinggi ya berarti pengujinya belum pas. Jadi sangat mudah saya untuk menilai sudah berjalan dengan baik atau belum itu saya mudah. Gesek punya bawean ya.
bahasanya juga sama bahasa seperti bahasa Madura, ya. Walaupun tidak persis sama kan. Ini apa? Gula, ya. Gula. Kalau kawean gula, pakai tak gula. Ayo. Waktu dipersilakan ujian sendiri sama tersebut, saya lihat di jazel kok songo, 999 gitu. Ya saya gak percaya. Saya kirim guru untuk menguji di kawean. Saya datang ke sana hari besoknya. Saya lihat mana hasilnya bawean, mana hasilnya penguji dari kesini. Saya tuk. Kelihatan. Si pengujinya terlalu menyerah. Ini lah apa? Bukan nomi ya. Apa Gus? Cik. Ya. Kriterianya terlalu rendah. Ya. Sehingga dia menilai tinggi. Yang dari Gresik standar ya kelihatan. Jadi jangan 999 itu jangan bangga gitu loh. Itu nanti kalau di cabang nilainya 8 itu berarti sudah benar. Ya. Di korcam nilainya 9 di cabang 8. Tapi kalau di korcam 9 di cabangnya 6 itu berarti enggak benar. Ya. Ini sampean gali dari guru sampean yang dari Rusia ini. Sama yang dari Yaman. Insya Allah nanti baik. Pun ya, kita doakan yang baru jangan merasa kecap kecamatan. Ini maksudnya untuk secepatnya memperbanyak koordinator kecamatan dan segera ada koordinator cabang. Kami ini Madura loh, bukan kabupaten ya. Madura kan? Bukan kabupaten. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Sengono tiga, Bangkalan, Sampang, Pamekasan walaupun satu, dua. Koordinator siji, mestinya koordinatornya tiga kan. Sampai pokoknya kami diatur sama Ustaz Mansur, sama Ustaz Bukhari. Tidak tahu, pakai imam atau tidak? Oh bagaimana? Pakai Imam Bukhari ya. Sama diatur insya Allah diajak yang baik, bukan diajak yang baik ya. Kami turuti dan insya Allah akan segera berhasil. Al-Fatihah. Ya, terima kasih Ustaz. Silakan boleh duduk kembali. Kemudian Ustaz Ahlul Yakin ini syahadahnya nanti sebelum diberikan di tutup dulu dua lembar, tiga lembar. Tiga lembar itu disimpan untuk koordinator cabang satu, koordinator kecamatan satu sama lima. Nah, dan nanti ditaruh di situ saja. Ada di sana. Ada dokumen yang diarsipkan. Jadwal sudah padat mendekati Ramadan,
rapat juga dengan ada INTAS di Surabaya, karena nanti panitianya dari Surabaya. Untuk pengujinya nanti akan dibentuk oleh koordinator pusat dari koordinator wilayah. Itu saja tanggal 2, 3, dan 4 di At-Tauhid sini. Kemudian kemudian setelah INTAS nanti sesuai dengan perintah dari koordinator pusat akan ada metodologi ulang. Metodologi ulang dari yang mulai dari yang awal dan yang nanti yang terakhir nanti. Nanti semuanya akan di metodologi ulang, akan dibagi menjadi per kecamatan yaitu modul 1, 2, dan 3. Insyaallah nanti tinggal menyelesaikan jadwalnya Ustaz Bukhari dengan saya dan Ustaz Ganjani. Insyaallah kapan nanti akan kami umumkan berikutnya setelah INTAS. Setelah INTAS. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Kami persilakan. Terima kasih.